Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan dari Pondok Pesantren Al-Ujlah. Pemberitaan tak menyenangkan datang dari artis cantik Dinar Candy. Dinar Candy mengumumkan di sosial media pribadinya, adik bungsunya hilang pasca musibah gempa dari Cianjur. Dinar Candy pun kini mencari sang adik, bahkan tak tanggung-tanggung dirinya akan memberikan imbalan kepada siapapun yang bisa menemukan sang adik. Pesantren tempat sang adik belajar kena gempa dan sang adik tak bisa dihubungi, hilang. Kini Dinar Candy melalui sang adik Kirai Candy datang langsung ke Cianjur untuk mencari adik bungsunya. Dinar Candy yang tak bisa ke Cianjur membuat status di sosial media pribadinya, siapapun yang bisa menemukan sang adik, Dinar Candy meminta doa juga dari para penggemarnya. Bahkan Dinar Candy mengutus sang adik untuk langsung datang ke Cianjur mencari adik bungsunya Teteng. Dengan gempa bumi yang barusan melululantakan masjid dan pesantren Al-Ujlah dengan korban-korban santri berlukaan, bergelumuran darah, namun Alhamdulillah untuk sementara santri tidak ada yang meninggal. Mohon doanya dari semuanya. Kesedihan Dinar Candy pun terlihat. Dinar Candy yang cukup dekat dengan adik bungsunya mengungkapkan kalau sang adik anak yang baik, bahkan Dinar Candy pun merawat sang adik seperti anak sendiri, menyebutkan kalau dirinya membiayai sang adik di pesantren tersebut dengan uang halal dan menginginkan cepat bertemu dengan sang adik dalam keadaan selamat. Doa-doa dari rekan sama artis untuk Dinar Candy pun berdatangan di sosial media Dinar Candy, mendoakan adik dari Dinar Candy segala bertemu, bahkan bertemu dengan keadaan selamat. Ini dia ucapan doa dari para artis untuk adik Dinar Candy di sosial media Dinar Candy. Banyak yang kaget dengan berita ini karena musibah tak ada yang tahu. Banyaknya simpang siur pemberitaan dari adik Dinar Candy ini membuat Kirai Candy, adik Dinar Candy yang lain, kesal hingga membuat status di sosial media menyebutkan kalau pemberitaan sang adik ini belum bisa dikonfirmasi, keluarga masih mencari sang adik. Bahkan kalaupun ada keluarga yang berbicara, nampaknya bukan keluarga inti dari keluarga Dinar Candy yang tahu tentang permasalahan hilangnya sang adik bungsu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.